hukuman, guys. Kita sekarang mau di drop di Malang. Nah, kita habis dari situ mau cari penginapan, tapi ini kita udah capek banget sih. Enggak ada hubungannya. Halo buddy, kembali lagi bersama aku Rafael GS di channel kesayangan kita Rafael GS. Nah, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, fit, dan bersemangat ya. Nah, di dalam cerita trip kita ke Bromo, setelah kita pulang dari Bromo, kita mengalami cerita yang menarik. Kita kesulitan untuk mencari tempat tinggal karena memang tiket kita itu baru di besok harinya di jam 5, yaitu di tanggal 30. Nah, di situ mulai nih permasalahan di mana kita nanti akan menginap. Ternyata dari si bapak driver jeep kita di dalam trip ke Bromo itu menyarankan Mador Hostel. Nah, pertama kita nggak expect apa-apa kan, kita udah capek banget, kita cuma butuh untuk istirahat dan rebahan karena memang selama perjalanan kita nggak tidur ya. Akhirnya kita langsung pesan di Mador Hostel. Nah, di Mador Hostel ini harganya bikin pangling juga ya, ternyata sekitar 73.000 per orang ya. Akhirnya ya udah kita book aja karena memang udah capek banget kan. Selesaikan pembayaran, kita booking dan lain. Nah, ternyata di luar ekspektasi cuy. Kita kan udah capek banget nih. Si resepsionisnya ini ramah banget. Jadi kita diantar sampai ke atas, terus kita expect yang awalnya nggak ada apa-apa ini langsung kelihatan bagus banget tempatnya. Akhirnya kita diantar ke tempatnya. Di situ agak di luar yang biasa kita coba masakan karena tempatnya itu cuma kamar tidur doang. Terus ada sekitar 3. Nah, kita di sini berlima ya rombongan. Nah, kita berlima di dalam semua. Tapi memang kamar mandinya ada di luar. Dan ini di luar dari ekspektasi kita yang seperti tadi aku coba bilang. Kamar mandinya juga bersih banget. Bersih banget. Airnya disediain air panas, air dingin, bisa untuk pilihan mandi. Dan juga kamar mandinya itu berbeda. Kamar mandi untuk mandi, WC untuk WC gitu. Ini suatu pengalaman yang baru juga buat kita. Kalau misalkan kita tahu awalnya bisa kayak gini, dari awal kita udah nginep gini gitu di Mother Hostel. Nah, jadi kita di sini udah ketemu sama Mbak Marta dari kita di sini mau tanya-tanya Mbak Marta dulu nih, kira-kira apa aja fasilitas yang didapat dari untuk kita nginap di tempat ini? Silahkan Mbak Marta. Oke, selamat datang di Mador teman-teman traveler. Jadi Mador itu adalah dormitory pertama di Kota Malang dari tahun 2015. Kita punya tipe kamar dormitory, ada kamar private, ada kamar duplex nih buat rami-rami yang rombongan kakak Rafael dan Kak Ruth. Kalau harga kamar mulai dari 50.000 per orang, kalau untuk paket promo dan inap mulai dari 250.000 per orang. Yuk, kita acak lihat-lihat tipe kamarnya yuk. Yuk, langsung aja bari. Ini tipe kamar dormitory yang premium, silakan lihat aja. Ini contoh kamarnya, ada 4 bed dalam satu kamar dan di tiap porsinya sudah ada seperti contoh yang lagi dipakai orang, gak apa-apa ya. Ada lampu, ada colokan listrik, ada terbatas, dan terbatas bisa dibawa di sini. Ada tipe lain juga yang kamar aircon. Yuk, kita antar. Yang paling spesial terbaru dari Mador, kita baru bangun nih unit lantai 2 di tahun 2019. Tapi kebetulan karena pandemi pada tutup, jadi kita baru buka lagi. Yuk, kita aja.
Jadi di sini yang paling mencengangkan itu dan menarik paketnya adalah tentang include dari jeep dan juga penginapan yang udah satu all in. Tapi ya kita langsung coba tanya aja ke Mbak Martanya ya. Bagi-bagi di sini, jangan lupa kalau misalkan mau healing, mau refreshing, dan juga lain-lain, dan juga paket penginapan yang istilahnya gak pusing-pusing lagi lah nyari-nyari, langsung aja ke Madang Malang Dong Hostel. Terima kasih teman-teman, see you. Dadah.